Beredar narasi Tengku Rian dan Rita Syah Walgaret sudah nikah siri. Wow, benarkah? Diketahui Tengku Rian atau Tengku Rus Haryandi atau akrab disapa Tengku Rian merupakan aktor asal Indonesia yang lahir pada 4 Oktober 1994 di Kota Langsa, Aceh. Dia merupakan putra sulung dari pasangan Tengku Ruslan Effendi Ayah dan Hainun Fitrien Ibu. Rian mempunyai adik perempuan bernama Jud Rusayu Putri. Rian yang berasal dari keluarga dengan latar belakang etnis Aceh memperoleh nama gelar bangsawan Tengku dari warisan budaya tradisi patrilenia. Selain itu, Rian memiliki minat dalam balap mobil, bahkan dia juga memiliki beberapa koleksi mobil balap. Kabarnya Tengku Rian telah nikah siri dengan Rita Syah Walgaret. Benarkah? Beberapa waktu lalu Rita Syah Walgaret jadi sorotan kala terciduk joget dengan Tengku Rian. Publik pun sempat kepo soal hubungan Rita dan mantan suami Ria Ricis itu. Terkait kedekatan Rian dan Rita pun buka suara. Miss Green Indonesia ini mengungkap tentang awal mula mengenal Rian hingga soal status hubungan dengan ayah Moana itu. Singkat cerita, aku punya manajer namanya Kak Denny, manajer artis yang menaungi aku di dunia perfilman, kata Rita di acara Rumpi No Secret yang dipandu oleh Fanny Rose. Di situ aku ketemu Kak Rian, kita teman baik kok, teman dekat, ucapnya. Rita juga terkesan pada tabiat asli dari Tengku Rian soal momen joget bareng Rian. Rita membeberkan jika ia sebenarnya datang beramai-ramai dengan teman lainnya dan tak cuma berduaan. Anaknya baik, sopan, santun, dewasa. Beberapa kali bertemu kita baik. Namanya berteman itu sama siapa aja, enggak dibatesin. Memang sering kumpul bareng. Udah pernah ketemu kalau misal Kak Dari pergi ngajak aku ke PHPH. Jadi ketemu juga sama Kak Riannya, kita berteman. Kita ramean nontonnya. Seru Rita, enggak gimmick lanjutnya. Dijelaskan Rita bahwa hubungan mereka tak ada apa-apa. Apalagi ada kabar nikah siri. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.